Kita baca dari sebetik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ah, ini mak wajib ni. Malaikat tak boleh pendek ni. Ah, ini macam ni pula mak jahil ni. Boleh nak pendek, boleh panjang ni. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ah, ni ni boleh kita nak baca pendek pun boleh. Qalu ataj'alu ataupun qalu ataj'alu. Dua-dua boleh baca lah. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ini juga mak wajib eh dima sebab dia satu perkataan satu word satu kalimah nah, macam ni kalimah lain-lain kan. Lepas tu cara sebut ten sikit kan. Bila huruf mak ni dia kena keluar daripada hidung kan. Bila kita kata ad-dima, jangan gendir dari hidung. Sebab masa kita kata panjang A tu dia duduk atas alih. Alih bukan hidung. Dima, tolaklah keluar. Tapi kita pengaruh huruf ming tu kan. Wayaspikuddima, dia jadi nak gendir dari hidung. Itu salahnya. Kalau masuk tilawah kan, dia potong markah dia tu. Apa dah dipanggil sifat dengan makrah punuh. Sebab masa kita panggil itu huruf mak bukan ming. Kalau nak idiom tepat ming semata. Dim, tiga kata dim tu baru turun. Lepas tu bila dim, jadi dia kata seperti tidak ada beza dengan kita kata ja, ma, tak ada beza tak? Tapi oleh kerana orang tak sedar, dia sedar lagu tu. Wayasfiku dima, dia tak main. Salah tu eh? tidak salah makna tapi masuk dalam tilawah ni potong markah banyak situ tu. Cuba tengok pok-pok tilawah tak ada suara habuk lagi tu dah. Dia sebab dia pok dia muka pok-pok perlu berlaku dah. Ayat akhir sekali qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ni mak jahil juga ni. Jadi bila sebut sin ni pun serupa juga ni. Qala inni, dia tak sebut jadi inni, terpaduh dengan nem. Macam ni ma, jadi ma, tidak ma, ma, ma. Apa dah? Cuba lah. Ta'lamun, ta'lamun. Talak luar. Training juga jadilah. Okay, kita tengok sekat-sekat dan ada. Walaupun tak ada ni panjang seayat dia. Wa id, ni perkataan id ni setiap kalinya dia ada sama ni mana macam uzkur. Id maknanya uzkur dan ingatlah. Tatkala ingatlah. Faham tak? Ingat-ingat gapo dia ni benda ni ingat dia depan ni. Qala rabbuka, berfirman Tuhan engkau. Bapa buat bagi depan ni. Pak ini bagi tak boleh tu kita tengok kerana kita tahu dah kalau dah buka kas ini jadi fungsi apa ni walau tak nampak ni rebuka kas itu jadi apa tu apa maklum kalau kita kena ingat nak jadi maf'ul lebih ni kan dia kena tengok fa'il dia tu muta'addi ke tidak. Dia nak ke? Bukan semua fa'il nak kepada maf'ul bih. Macam berjalan, pergi. Tak si ke maf'ul bih? Berkata tak si? Jadi ke apa ka itu? Rabbuka. Kalau terkedik ka itu kita tukar dengan isim biasa. Jangan ganti nama, jangan domi. Muhammad lah. Rabbu Muhammad. Muhammad tak agak-agak nak berhubung bagi ke apa? Huruf dah.
Wa in qala rabbu Muhammad ada tu nak dan dundin anu hana. Eh? Bapo? Mudafun ilai. Tuhan siapa? Tuhan kau. Oi. Mudafun ilai kan tu. Ka itu sebenarnya duduk fi mahalli jari, duduk di tempat jar, tempat balik bawah. Sebab dia mudafun ilai. Nah, nah, itu jaga kita faham, kita faham. Oh, Quran lagu ni. Lil malaikati. Tuhan kau berkata untuk siapa? Untuk tengok ni. Bila fa'i ingat eh? Bila fa'i yang tidak mutaaddi dengan sini eh? Bila tidak mutaaddi dia kena ada haraf. Zahaba. Dia tak ada fi'il madhi, kena ada illa. Zahaba ilal masjid. Masjid itu dia tak boleh jadi maf'ulun bih. Dia jama jeru situ. Sebab dia zahaba ni bukan fi'il yang berhajat kepada maf'ulun bih. Subuh qala, qala lil mala. Qala li. Ha, dia kena ada li. Kalau maf'ulun bih dia tak ada harah ni pakai sudah lalu. Misalnya kalau kita kata akala, makan. Akala fakihah. Orang tak kata akala ila fakihah. Saya makan buah. Akala fakihatan. Selalu dah. Nampak dah mana dah? Ja'a ila. Pergi kepada. Dah. Kalau ro'a itu saya tengok. Itu nak maafat lebih tu. Tengok ke apa? Samik tu saya mendengar. Kalau kita kata samik tu ilal azan. Saya dengar ke tak lagi. Samik tu azan selalu. Sebab dengar ni nak ke objek, nak ke apa maf'ul bih. Kena mikir, kita jangan tengok dari segi struktur ayat saja, kena mikir juga jenis fi'il ni, jenis ada mutaaddi. Mutaaddi ni dia panggil transitif lah. Mutaaddi ke tidak? Fi'il lazim. Tidak transitif dia panggil lazim. Fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Ada pula mutaaddi nak kepada dua maf'ulun bih. Ada nak kedua. Misalnya samaitu. Aku memberi nama. Aku memberi nama anakku akan Muhammad. Mana dua maf'ulun bih. Anak Muhammad. Samaitu ibni Muhammadan. Aku memberi nama anakku akan Muhammad. Dua akan. Betul eh? Okey, sikit lagi. Nak habis dan nak masa dia. Okey. Jadi, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat. Malaikah ni maknanya jamuk ni lah. Kalau seorang malaikat, malak. Malakul maut. Sebab tu salah kalau kita kata malikil maut. Orang bila kita ngajar arak ni, biar kelebih beza. Malik dengan malak. Malik raja, malak malaikat. Malakul maut. Ka tu boleh, ki pun boleh. Tu dari segi nahu. Tapi le tu kena bagi data. Malaki, malaku, malaka. Malakul maut alladhi wukila bikum lah. Dalam kita baca dalam surah sajadah. Jadi malak seorang bila malaikah jamuk. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, berfirman, Tuhan engkau hei Muhammad. Dia berfirman kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Dia kata gapo ni? Ini sesungguhnya aku. Aku ni kembali ke siapa? Allah lah. Jailun. Jailun kalau tengok ni dia guna gapo dia ni? Bentuk perkataan ni perkataan gapo ni? Dari segi saraf. Fa'in tu dari segi nahu. Dari segi sarahnya ismul fa'il. Bukan fa'il, ismul fa'il. Baik. Ini jailun. Aku, sesungguhnya akulah jailun ni bukan menjadi. Yang menjadikan. Pasal dia isi fa'il ni. Sesungguhnya aku yang menjadikan. Bapa lain bagi depan ni? Jailun. Ismu fa'il itu dari segi sarah dia. Nahu dia pula. Bapa bagi depan? Dia jadi gapo dia situ.
Eh, dia tak jadi fa'in. Bila fa'in nak ke fa'in, mana fa'in? Dia tu dari segi saraf, dia panggil ismul fa'il. Dari segi nahu pula, nak kata dia fa'in, pasal bagi depan, duk mana fa'in? Fa'in kena ada fa'in. Ayi, nampak tak? Bapa tu bicok lah bagi depan, tak cuba cari. Ye? Tak cuba cari bapa. Aju cari sebab-sebab bagi depan ke apa? Nak kata mubtada khabar, bukan. Ha, gapo lagi khabar bagi depan? Nah, eh mubtada kena ada khabar nak manus tak mana. Ha. Ajak ni. Aju tengok ini ni. Sesungguhnya huruf inna ni kan? Ini sesungguhnya aku. Tidak ini ni. Dia masuk atas mubtada khabar. Dia nak ke isim an inna dengan khabar inna. Isim inna duduk mana? Isim inna sini ana. Inna ana. Khabar inna ja'ilu. Kaya masuk inna ni, dia menasabkan isim, merafukkan khabar. Baik ini? Khabar inna. Bila khabar inna tu kenalah bagi-bagi depan dah. Isi inna kena bagi datah. Mana isi inna ni, mana isi inna? Ini ana. Ha, bila ini ana tu, dia jadi ini. Ha, ini, ini. Ini sebenarnya inna ana. Ha, isi inna duduk mana? Duduk dalam ini. Ha, kalau... Alah, kalau tidak aku sini inna rabbuka ha inna rabbuka ja'ilu atuka in ana tu kepada rabbuka inni rabbaka asalnya rabbuka ja'ilu maksud inna rabbaka rabba jadi tukar rabba tu kepada ana jadi inni. Ha, bila ini tu, dia sudah ada isi di situ dah. Nak ke khobar. Khobar inna tu ja'ilun. Jadi, apa ja'ilun lain bagi depan? Kerana dia khobar inna. Isi inna duduk dari ini tu. Ana. Ha. Kita butis kat ni dah. Khalifah dah. Ya, boleh kita butis kat tu dah. Ha, ini. Perhabian ni dah. Kita butis kat huruf ni, boleh wakas ni. Ja'ilun fil ardi ni tak ada masalah. Ni jama jerul ni dah. Khalifatan. Bapa bagi datang ni khalifatan. Mampu lembik. Ah gini. Ada dua sini dari segi syarah nahwu dia ada dua. Ini mungkin benda baru. Selain daripada fa'il yang boleh menjadi maf'ul lembik, isi fa'il juga boleh menjadi seolah-olah macam fa'il. Kira. Ni maf'ulun bih boleh wujud apabila ada isi fa'il. Baik. Naik fa'il pula tengok ni. Naik fa'il boleh wujud bila ada isi maf'ul. Ha tu kita ngaji semula ni. Isi fa'il boleh menerbitkan maf'ulun bih walaupun tidak fa'il. Selama ni kita duk tengok kena ada fa'il dah. Ha ni isi fa'il ja'ilun ni dia boleh menjadi dia boleh meminta maf'ulun bih. Bukan fa'il saja. Tadi dah. Kalau ya ja'ala ya ja'alu tu kita biasalah pasal tu fa'il dah. Yang menjadikan ke apa? Ni yang menjadikan walaupun dia isi fa'il, dia boleh meminta atau boleh mendapatkan maf'ul lebih. Kalau isi maf'ul, dia boleh mendapatkan naib fa'il. Ha, mungkin kita jumpa ayat depan nanti dah. Ha, ambil situ dulu hari ni boleh tak? Ye, timur hari ni. Khalifah jadi maf'ul lumbih bagi ja'ilun. Ja'ilun ni walaupun dia tidak pa'in, dia isi pa'in. Dia boleh juga mendapatkan maf'ul lumbih. Ada pula dia menyebutkan bahawa ini maf'ul bukan maf'ul lumbih. Macam bukan maf'ul, bukan dia macam dia kata sebagai maf'ul lumah. Maf'ul, dia banyak maf'ul situ. Sebab tu boleh terjemah. Sesungguhnya aku yang menjadikan di atas muka bumi ini akan khalifah. Ha, itu kalau maf'ul lebih. Tapi dia terjemah selagi. Sesungguhnya aku yang menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Ha, sebagai ni kena. Ha.
dia ada maf'ulu ma'ah, maf'ulu ajlih, maf'ulu bih, maf'ulu fih, ada banyak-banyak jenis maf'ul. Maf'ul li ajlih ni maf'ul kerananya. Ha, ni mungkin boleh jadi maf'ul li ajlih. Kerana nak menjadikan dia sebagai khalifah. Apa yang saya kata ni? Ada soalan lain? Tak ada. Jadi ingat, esok kita sambung call dulu. Ambil sini. Nanti nak turun bagi bawah.